Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dalam acara diskusi publik refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Kota Malang, Bapak Sugiyaji dan Bapak Sofian Edi Jarwoko, serta penandatanganan MOU antara Persatuan Wartawan Indonesia dan FISIP Universitas Brawijaya. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Yang terhormat anggota DPRD Kota Malang, Bapak Arif Wahyudi SH dan Bapak Fatol Arifin. Yang terhormat Ketua Umum KONI Kota Malang, Bapak Edi Wahyono. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Untiludikdo. Yang terhormat Ketua Umum PUI Kota Malang, Bapak Muhammad Arifur Huda, SPD, MPD, dan hadirin yang berbahagia. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Saudara Althea Kirani, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah rumpa. Banyak penilaian ada yang mulai positif dan juga
saja menilai yang berbeda. Tergantung dari sudut pandangnya apa. Karena ini tidak berhasil, sehingga mungkin nantinya ada beberapa hal yang sifatnya kritis dan ada hal yang mungkin sifatnya bisa mendorong, dan itu semuanya akan bisa mendorong kita berdua untuk memakan tidak langkah mana mungkin Kota Malang di tahun-tahun depan, sehingga Kota Malang nantinya akan bisa menjadi sebuah pemerintah, sebuah kota yang unggul dan bisa menjadi barometer internasional atau pada internasional. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Setiaki, Bapak Anggota DPRD, Bapak Ketua PBI, para panelis yang alhamdulillah sudah hadir hari ini, teman-teman kepolisian, kepolisi di Fakultas Ilmu Politik, yang alhamdulillah juga hadir beberapa teman-teman anggota PBI dan juga mahasiswa FISIP. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan ini. Dan alhamdulillah Pak Wali juga berkenan hadir untuk berdialog terkait dengan apa yang sudah dilakukan beliau selama satu tahun dan apa yang sekiranya akan dilakukan oleh beliau di masa berikutnya dari masa pemerintahan beliau. Kemudian yang sudah tidak kalah pentingnya, secara kelembagaan FISIP juga memiliki program studi yang sangat yang sangat dekat dengan profesi kewartawanan. Ya, sekarang begitu. Pertama kita punya jurusan komunikasi, ilmu komunikasi dengan dua program studinya S1 dan S2. Ya, apa yang dijanjikan? Memang memenuhi janji itu tidak gampang, tidak gampang. Tetapi ketika ada dukungan untuk merealisasikan janji, insya Allah akan menjadi lebih gampang. Inilah yang kita sangat harapkan. Nah, sinergi seperti ini lebih dengan wartawan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Persatuan Wartawan Indonesia Malang, ini sesuatu yang sangat strategis untuk dilakukan pemerintah kabupaten. Dan yang lain tentu dorongan dan dukungan dari para kabupaten. Ya, sebagaimana Pak Wali sering katakan di dalam pentaholik yang beliau usung, gitu ya, itu peran akademisi menjadi sangat penting untuk merealisasikan berbagai hal yang beliau telah janjikan sebelumnya. Secara kelembagaan, misi Tugas Brawijaya dan Tugas Brawijaya memberikan dukungan kuat kepada Pak Wali untuk merealisasikan janji-janjinya yang dijanjikan dalam program-program kerja. Saya secara pribadi juga seringkali menyampaikan ke Pak Wali terkait dengan hal demikian. Dan selalu teman-teman terkait misi-misi, ya, ketika diminta oleh Pak Wali memberikan masukan-masukan, saya akan sangat siap untuk melakukan. Berikutnya Bapak Ibu, yang juga tidak kalah pentingnya, peran wartawan. Ya, peran wartawan. Sudah terbukti bahwa peran wartawan di dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan itu sangat penting. Ya, melalui gaya kritisnya, dan tentu diawali dari gaya analisisnya, itu memberikan satu hal yang sangat vital bagi para pimpinan, khususnya pemimpin daerah, untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Ya, kualitas tata kelola. Saya katakan kualitas tata kelola karena selama ini, nanti Bapak Ibu ya, sangat mungkin kita itu memiliki pemimpin yang punya visi kuat. Ya, di dalam peningkatan kualitas pembangunan daerahnya. Tetapi karena dukungan birokrasi misalnya yang kurang kuat, itu Bapak Ibu ya, apa yang menjadi visi pimpinan itu tidak bisa berjalan. Nah, disinilah peran wartawan itu untuk menelisik,
kemudian menyampaikan dan kemudian menginformasikan kepada publik. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan refleksi satu tahun kepemimpinan Pak Sugiyaji dan Pak Sofyan Edi Jarwoko sebagai wali kota dan wakil wali kota Malang terpilih dari Pilwali yang telah diadakan pada tanggal 20 Juni tahun lalu. Kalau kita feedback ke belakang, kita tahu bahwa kemenangan pasangan SAE ini saya kira singkatan yang cukup bagus ya, selain dari sisi tagline kemudian bisa melekatkan pada personifikasi figurnya masing-masing. Untung saja singkatannya tidak SS ya. Kalau SS nanti konotasinya bisa sego sambel atau spesial sambel. Karena maklum Bapak Ibu ya, kan di Malang ini yang sambel-sambel ini lagi banyak sekali dibuka warung-warungnya di Kota Malang. Nah, pasangan SAE pada Pilwali Kota Malang tahun 2018 kemarin mendapatkan suara 165.000 atau equal dengan 44% sekian. Kemudian pasangan Menawan ya, itu memiliki suara 69.000 atau 18% sekian. Dan pasangan Asik memiliki atau memperoleh suara 135.000 atau equal dengan 36% sekian. Sebenarnya FISIP pada saat itu melalui program studi ilmu politik telah juga melakukan survei dalam Pilwali Kota Malang, tepatnya pada bulan April atau 2 bulan sebelum hari H pelaksanaan. Kita sudah memprediksi bahwa pasangan Pak Sugiyaji dan Pak Sofyan Edi Jarwoko ini bakal leading dan memenangi Pilwali Kota Malang. Dan terbukti hasil survei kami pada saat itu kemudian nyata terjadi. Dan seperti kita tahu pada saat ini pasangan saya kemudian terpilih. Kita juga perlu ingat bahwa ada beberapa kasus tertentu yang menjadi penekanan. Kenapa kemudian Pilwali Kota Malang pada tahun 2018 itu kemudian banyak dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa, terutama bisa kita jadikan sebagai input pengetahuan atau knowledge dalam perkembangan keilmuan, terutama keilmuan marketing politik maupun politik, perilaku politik. Ini penting sekali, bisa dijadikan sebagai contoh maupun masukan dalam memperkaya dua kajian keilmuan tersebut.